Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Subri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat ciciwis atau baby kul cah ayam. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Kita ke proses perebusan sayurnya. Karena sausnya nanti akan kita masak terpisah, maka untuk air rebusannya kita berikan sesening atau kita berikan bumbu. Ini bertujuan agar sayurnya itu bisa ada rasa. Nah, oke ya, kita siapkan air secukupnya. Kita berikan garam setengah sendok teh, lada bubuk atau merica bubuk seperempat sendok teh, dan sedikit minyak. Minyak ini berfungsi untuk agar tampilan sayur kita itu lebih mengkilap, jadi terkesan lebih segar dan fresh ya. Nah, oke, kita masukkan untuk baby kulnya. Oke ya, untuk baby kul ini sedikit agak keras. Untuk baby kul ini bisa kita dapatkan di pasar induk atau supermarket besar ya, karena kalau di pasar tradisional ini sangat jarang, susah untuk kita cari. Untuk perebusan sayur itu saya sarankan kita harus mengetahui timing waktu untuk merebus sayur. Diusahakan agar sayur yang kita hasilkan itu masih mempunyai tekstur keras. Karena apa? Karena selain menambah sensasi rasa, manisnya tidak hilang, pastinya juga kandungan gizinya dari sayur ini tidak akan hilang juga ya. Nah, oke. Kalau baby kul ini agak lama ya, tapi tergantung dari besar kecilnya, karena baby kul ada yang besar juga. Nah, ini ukurannya sedang ya, jadi ini kurang lebih waktunya 2 menit saya rasa cukup. Oke ya, ini saya rasa cukup ya, saya kasih waktu 1 menit setengah, saya rasa cukup. Kita angkat. Sebelum kita ke proses penggorengan, untuk ayamnya kita marinasi terlebih dahulu atau kita berikan bumbu ya. Untuk ayam, saya sarankan pakai bagian dada, karena penampilannya kalau untuk dada itu dagingnya lebih putih ya. Nah, oke ya, jadi terkesan lebih fresh. Terus, oke, langsung aja kita ke proses pembumbuan. Untuk potongannya kita slice aja ya, nah seperti ini. Jadi dia tipis. Nah, oke ya. Kita berikan kecap asin. Kecap asin ini memberikan kesan selain rasa juga penampilannya, karena nanti akan digoreng itu nggak pucet atau nggak puyah ya. Nah, oke. Sedikit agak gelap nanti. Cukup. Untuk banyak sedikitnya bisa kita kira-kira aja untuk ayamnya ataupun bumbunya. Setelah itu kita berikan lada bubuk atau merica bubuk secukupnya. Kita berikan telur. Telur berfungsi untuk agar pada waktu kita proses penggorengan tidak lengket. Dan kita berikan tepung tapioka. Bisa juga menggunakan tepung maizena. Tepung ini berfungsi untuk agar bumbunya bisa melekat pada ayamnya. Nah, oke ya, kita campur, tangan saya sudah bersih. Oke, selesai cukup ya. Kita ke proses penggorengan. Oke ya, kita goreng untuk ayamnya. Oke ya, cukup. Kita angkat. Kita masukkan jahe dan bawang putih cincang. Oke
Bila sudah harum, kita masukkan kondimen lainnya. Kita masukkan wortel sama jamurnya terlebih dahulu. Bila ada arak pada proses ini bisa kita masukkan. Oke, cukup harum. Kita masukkan kuah atau air biasa. Ini saya berikan 500 ml atau setengah liter ya. Kita berikan bumbu. Kita berikan chicken powder 1,5 sendok teh. Lada bubuk 1/4 sendok teh. Saus tiram 1 sendok makan. Kecap ikan 4-5 tuang. Gula pasir 1 sendok teh dan garam 1/2 sendok teh. Kita tes rasa. Oke ya, saya cukup. Kita berikan zat pengentalnya. Zat pengental di sini saya pakai tepung tapioka. Bisa juga kita berikan tepung maizena yang kita berikan sedikit air. Nah, oke ya. Biar tidak gerendul-gerendul, setelah mendidih kita kecilkan apinya. Kita putar-putar untuk kuahnya dan kita masukkan secara perlahan untuk larutan tepung tapiokanya. Oke ya. Gerendul-gerendul itu menggumpal gitu ya. Oke. Kita masukkan ayamnya. Oke ya. Untuk tingkat kekentalannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah bagus. Bila dirasa kurang, bisa juga kita tambahkan lagi. Setelah itu kita berikan minyak wijen. Kita ratakan, kita matikan. Dan sentuhan terakhir, kita masukkan daun brambang atau daun bawangnya ya. Daun bawang kita berikan proses terakhir biar untuk warnanya itu bagus ya, tidak layu ataupun berubah warna. Nah, oke. Sudah cukup, waktunya kita plating. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini.